menonton Cergas SK sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin di sini. Ya, hari ini kita akan sama-sama buat senaman, sama-sama cergaskan diri dalam aktiviti senaman lutut impak rendah. Tapi sebelum itu, apa kata kita berkenalan dulu dengan guru kita? Jom kita saksikan profil guru. Wow, bukan calang-calang cikgu kita ni. Ini dia Cikgu Zahid. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Saya sihat, alhamdulillah. Baik, cikgu, hari ini kita akan buatkan latihan senaman lutut impak rendah. Ya, betul. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit tentang senaman pada hari ini. Okey, senaman kita pada kali ini kita berfokuskan kepada senaman lutut di mana kita nak membina kekuatan otot kaki kita, terutama bahagian lutut. Supaya kita dapat bawa badan kita tu menampung berat beban badan kita. Untuk melakukan aktiviti harian. Baik, saya cukup berat dah ni. Saya rasa memang terlebih menampung dah ni cikgu. Baiklah, sekarang ni kita nak memulakan aktiviti senaman lutut impak rendah kita bersama dengan Cikgu Zahid ni. Jadi harapnya murid-murid di rumah dah bersedia dah kita nak buat senaman sama-sama ni cikgu. Ya. Baik, mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit macam mana caranya kita nak buat senaman lutut impak rendah. Okey, terima kasih Eli. Okey Eli. Fokus kita pada episod kali ini, kita nak fokuskan kepada murid yang berisiko dan juga murid yang dah mengalami masalah obesiti. Jadi kita nak tarik mereka. Jadi kita tak gunakan alatan, so tidak ada alasan untuk mereka tidak buatkannya. Jadi untuk aktiviti yang pertama, kita akan buat aktiviti langkah sisi. Langkah sisi. Okey. Okay. Jadi murid Eli, tengok saya buat dulu ya. Baik. Okey, kita tangan kita tak di pinggang. Okey. Okey, kaki kita buka seluar bahu. So kita akan bergerak ke kanan dan juga ke kiri. Okey. Satu. Dua. Tiga. Empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Jadi kita buat dengan kiraan sepuluh? Ya. Okey, baik. Cuba Eli saya buat. Saya cuba ya. So tangan dekat sisi, kaki buka sikit. Okey. Macam itu? Ya. Satu. Jadi untuk murid-murid yang mengalami masalah obesiti, boleh melakukan seperti yang Kak Eli kita buat ni. Mudah saja kan? 6 7 8 9 dan satu lagi. Okey. Baik. Okay, kita pergi kepada aktiviti yang kedua. Baik. Okey, aktiviti yang kedua adalah hayunan badan impak rendah. Hayunan badan. Jadi kalau impak yang tinggi itu perlu melompat, tapi kita jangan melompat. Jangan melompat. Sebab kita nak bagi murid-murid yang badan besar ni dia buat juga. Okey, bila untuk aktiviti yang kedua, ayunan badan impak rendah. Okey, kita akan mula daripada bawah. So kita akan bangun dan regangkan kita punya otot badan kita. Okey, so saya akan mulakan dalam kiraan 3 2 1 saya buat yang pertama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi kalau saya buat ni berbunyi-bunyi tulang saya cikgu. Okey, saya cuba ya. Cikgu tengok ya, sini kita buka sikit kaki. Kemudian okey, satu. Okey, untuk murid-murid yang obesiti, kamu boleh buat dengan sikit saja bergerak. Itu untuk yang obesiti. Eli ni dia hebat ni. 7 8 9. Bunyi dah tulang. Tulang saya dah berbunyi-bunyi. Okey. Kita tarik nafas dulu. Okey. Okey, lepas. Tarik. Lepas. Okey. So sekarang ni kita buat sama-sama boleh? Boleh cikgu. Ingat saya pesan tadi, kita buat, kita dapat. Kita buat, kita dapat. Okey, dalam kiraan 3 ya. Okey. Murid-murid dah bersedia? Okey, saya sudah bersedia. Okey, 3 2 1.
Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Boleh tu? Boleh. Enam. Artinya apa tu? Tujuh. Lapan. Sembilan. Satu lagi. Sepuluh. Wah. Macam bunyi ada tu. Cikgu kurang minum susu. Maksudnya untuk murid-murid yang baru nak mulakan aktiviti ini, okay. Jadi senaman ini sangat sesuai. Kita nak kuat kita punya otot. Otot di lutut. Maksudnya kalau bunyi-bunyi ni lutut otot-lutut tak kuat, cikgu. Sebab banyak sangat aktiviti tu. Badminton. Baik, okey. Seterusnya cikgu. Itu sahaja untuk sekarang ini. Saya rasa kita minum air dululah. Minum air betul cikgu. Allahuakbar. Jadi pastikan murid-murid di rumah kena minum air untuk kekalkan hidrasi dalam badan, cikgu ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Jadi kita nak berehat seketika, cikgu. Kita nak ambil nafas selepas ini. Sebab saya rasa lutut saya pun dah bunyi ni. Jadi kita berehat seketika, tapi sebelum itu jangan lupa saksikan panduan cergas. Jangan ke mana-mana. Untuk segmen panduan cergas pada kali episod kali ini, saya akan berkongsi kepada murid-murid di rumah tentang amalan pemakanan yang sihat. Di mana murid-murid perlu mengamalkan makanan seimbang mengikut kepada piramid makanan Malaysia yang terkini. Pada tahun 2020, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan panduan piramid makanan yang terbaru di mana murid-murid perlu mengambil makanan dari kumpulan makanan vitamin lebih banyak daripada karbohidrat. Kenapa? Supaya kita dapat membina tubuh badan yang sihat dan dapat melawan penyakit di masa akan datang. Jangan lupa. Cergas SK bersama dengan Kak Elly Arifin di sini dan juga Cikgu Zaid. Di mana hari ini kita sama-sama nak lakukan senaman lutut impak rendah. Kalau tadi kita dah lakukan dua senaman, Cikgu. Ya. Sekarang ni kita dah sambung senaman yang ketiga. Betul. Baiklah. Silakan, Cikgu. Okey, untuk senaman yang ketiga, Elly. Okey, sebelum saya mulakan kita buat senaman yang ketiga ni, saya bagi sikit tip lah. Di mana bila kita nak bersenam ni, kita mesti sediakan tuala. Tuala. Sebab bila kita berpeluh, kita mula berpeluh, peluh kita akan jatuh di lantai. Jadi kita kena lap supaya tak licin. Tak licin. Kalau dia jatuh nanti akan mengakibatkan kecederaan. Okey. Jadi Elly dah bersedia? Saya dah bersedia, cikgu. Murid-murid di rumah dah bersedia? Pastinya dah bersedia mereka. Untuk aktiviti yang ketiga, kita akan buat langkah sisi berganda. Langkah ataupun double side step. Langkah sisi berganda. Okay. Jadi saya akan tunjukkan dulu dalam kiraan 10. So macam biasa juga kita akan tangan di sisi. Tangan di sisi. So yang pertama tadi kita buat sekali. So kita akan pergi dua kali. Okey, sedia? 3 2 1. 1 2. 1 2. Macam pocok-pocok cikgu. 2. 1. Menggang patah patah. 4. 5. 6. Okey. 7. 8. 9 10. Okey, Elly boleh? Baik, boleh cikgu. Cikgu nak nyanyi sekali ke? Okey. 1 2 mula. 1 2 murid-murid boleh ikut pergerakan salah. Elly ni. Betul tak lupa. Kira 1 2. Baik semula cikgu. Okey, boleh. saya kelirulah cikgu. Okey. 1 2 3. Satu, dua, tiga, betul. Empat, betul. Lima, ya, itu betul tu. Ngelak. Enam, tujuh. Dia kalau kiri. Lapan, kita sembilan, satu lagi. Sepuluh. Betul. Betul. Okey. So sekarang ni kita akan buat sama-sama. Baik. Okay, boleh. Boleh cikgu. Di rumah dah bersedia. Sudah bersedia. Dalam keadaan 3, 2, 1. Satu, dua, tiga, empat, lima,
6, 7, 8, 9, 10. Baik, kiri-kiri. Kanan tu satu, kiri tu dua. Ya, ya. Oh, bukan yang kanan kiri tu satu. Ah, tak. Kita buat yang tu. Okey, okay. Baik. Okey, bersedia untuk yang keempat. Keempat. Okey, yang keempat ni dia mungkin susah sikitlah macam yang tadi tu. Oh, okey. Dia ada squat dan tendang sisi. Melibatkan banyak lutut. Lutut. Okay, baik. Kita nak kuatkan kita fokus kepada membina kekuatan otot lutut. Baik, cikgu. Okey, saya akan tunjukkan squat dan tendang sisi. Okay. Jadi kita akan berdiri, so kita akan duduk, okay. Dan kita akan tendang sisi. Okey. Okey. Squat, tendang sisi. Kiri kanan. Satu. Satu. Okey. Kiri kanan satu. Kiri kanan satu. Okey, okay, so saya buat dulu Okey, baik. 10, 3, 2, 1. 1. 2. 1. Ini baru 2. Ini baru 2. 2. Tiga. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Satu lagi. Sepuluh. Sepuluh. Ini seronok kalau saya punya penerbit ni buat sama-sama ke cikgu? Ini kan tangan macam ni ya? Tangan macam tu. Letak pinggang pun boleh. Yang penting boleh. Kita squat dengan tenang sisi. Okey. Okey. Saya cuba ya. Okey. Satu, dua. Satu. Oh, punya. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Apa kata Lili buat sampai lima, lepas tu kita buat sekali? Boleh? Lima. Okey, lima. Terima kasih, cikgu. Okey, tarik nafas. Okey. Nampak. Okey. Tarik. Nampak. Okey, boleh-boleh rumah. Kita buat sama-sama boleh? Boleh. Bersama dengan saya dengan Kak Eli. Kak Eli. Okey. Mari. Okey, dalam kiraan tiga, dua, satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Baik. Lima. Belum. Lima lagi. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Satu lagi. Ya, 10. Tanya. Boleh buat? Tanya apa dulu? Tarik. Lepas. Okey. Minum air dulu, cikgu. Okey, minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Baik. Murid-murid di rumah kena sentiasa menjaga hidrasi dalam badan. Kalau buat senaman, jadi kena sentiasa minum air. Betul. Okey, cikgu, seterusnya. Okey, aktiviti seterusnya. Kita akan buat lutut tinggi dan silang tangan. Impak rendah. Okey. Okey, saya akan tunjukkan dulu ya. Okey, murid-murid. Kita akan angkat lutut. Contoh, lutut kiri, tangan, kanan. Silang. Nampak? Tak perlu melompat, tak perlu. Ini biasa nanti dah. Dah impak tinggi dah. Okey. Jadi kita buat impak rendah. Impak rendah. Okey, saya tunjuk dulu Baik, cikgu. Okey. 3 2 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Okey. Kelly boleh? Boleh, cikgu. InsyaAllah. Kita sama-sama buat dan murid-murid di rumah pun. Kita nak kuatkan lutut ni. Betul. Murid-murid di rumah pun sama-sama buat dengan Kak Eli. Okey? Okey. Satu. Dua. Satu. Dua. Tiga. Empat. Murid-murid yang obesiti. Lima. Kamu boleh buat secara perlahan-lahan. Enam. Perlahan-lahan.
7, 8, 9, 10. Okey, sekarang ni dah bersedia murid-murid. Kita buat bersama-sama. Saya dengan Kak Eli. Okey. Dah bersedia? Dah bersedia, cikgu. Lepas ni kita rehat tau. Lepas ni kita rehat. Baik, cikgu. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tahniah murid-murid di rumah yang sama-sama buat aktiviti ini dengan Kak Eli dan juga Cikgu Zaid. Okey. Kita dah lakukan dua senaman. Tiga senaman dah, cikgu. Jadi saya rasa elulah kalau kita berehat seketika, ya. Betul itu. Kita ambil nafas dulu, cikgu. Okey, tarik. Okey, lupa. Baik. Jadi kita nak berehat minum air juga. Murid-murid pun kita bagi ruang untuk mereka berehat seketika. Jangan ke mana-mana sebab selepas ini ada lagi aktiviti yang menarik kita nak kongsikan, cikgu. Betul. Jadi teruskan menonton Cergas SK. Jangan ke mana-mana. Kembali di Cergas SK bersama Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Zaid. Hari ini kita sama-sama lakukan senaman lutut impak rendah. Jadi murid-murid di rumah yang dah bersedia dah daripada tadi ni follow ikut kita ni, cikgu, lakukan senaman lutut ini, pastikan sentiasa bersedia sebab kita nak mulakan senaman yang lebih orang kata mencabar sikit, cikgu, ya. Ya, betul. Kali ni. Jadi apakah senamannya, cikgu? Okey, Eli. Murid-murid dah bersedia? Okey, Eli. Kita ada lagi 3 aktiviti. Baik. Tapi sebelum tu, okey, untuk murid-murid di rumah, jangan jadikan alasan tidak ada peralatan. Baik. Kerana untuk episod kali ini, kita tak ada gunakan apa-apa peralatan pun. Kecuali jadi, air kita je tu minum. Jadi tak ada alasan untuk kamu tak buat. Tak. Ingat, kita buat, kita dapat. Dapat. Okey, untuk aktiviti yang pertama, segmen kali ini, kita mudah sikit. Kita nak ambil kita punya tenaga kita. Kita nak menyusun semula kita punya pernafasan. Baik. Okey, so aktiviti yang pertama adalah tap ke sisi kiri dan kanan. Okey, saya tunjukkan. Okey, baik. Kita rapat dengan kaki. Okey. So, kanan, kiri. Kita kira satu. Okey. Okey. So, satu. Satu. Okey. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Lima. Lima. Enam. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Mudah kan? Tangan tak ya perhatikan. Boleh. Boleh mana-mana selesa. Boleh, tak ada masalah. Ikut selesa kita. Baik. Okey, Eli punya giliran pula. Okay, kaki rapat. Okey, rapat. Okey. Okay. Santai ke sini kan? Okey, kiri. Satu. 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 Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Okey, murid-murid boleh ikut Kak Eli buat. Lima. Ini adalah perlakuan 6, yang agak mudah. 7. 8. 8 9. Satu lagi. 10. 10. Okey. Boleh? Boleh buat. Kak Eli nak minum air tak? Boleh, cikgu. Cikgu nak minum air pun boleh. Mari kita sama-sama. Kita memulakan senaman kita. Okey. Sebelum kita mulakan, kita punya senaman yang kedua ni. Yang kedua ni dia mungkin agak mencabar sikitlah. Baik. Dia gabungan antara squat dengan lutut tinggi. Nama dia pun ini adalah aktiviti ini adalah lutut squat dan lutut tinggi. Squat dan lutut. Okey, jadi kita akan buat squat dan kita akan naikkan lutut. Di mana ada squat, di situ ada bunyi lutut Kak Eli. So, murid-murid dah bersedia? Saya tunjuk dulu . Baik, jadi cikgu. Saya tunjuk dulu . Okay. So, kita akan buka kaki seluruh bahu. So, kita akan buka squat. So, kita akan naikkan lutut. Okey. Satu. Dua. Wow. Tiga. Empat. Lima. Enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey, satu ni satu kanan, satu. Satu kiri satu sebab dia dah impak dia lebih mencabar. Dia lebih mencabar. Baik. Okey. Saya cuba ya, cikgu. Baik. Jadi kaki buka luas. Buka seluruh bahu. Okey. Okay. Turun. Satu. Satu.
Okey. Dua. Boleh ikut. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Lima. Enam. Oh, tak ada bunyi lututlah. Tujuh. Tujuh. Lapan. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Oh, tahniah, tahniah. Nampak? Maksudnya, Kak Ellie kita pun sekarang ni dia rasa makin... Otot dia rasa makin kuat. Semakin kuat. Sebab dia tak ada bunyi. Okey, Ellie. Ya, cikgu. Murid-murid di rumah dah bersedia? Dah bersedia. Kita akan buat sama-sama. Ellie dengan saya dan murid-murid di rumah. Baik, cikgu. Mari. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, satu lagi. 10. Okey. Murid-murid boleh buat? Boleh ikut? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Kita ambil nafas, cikgu. Okey, tarik nafas. Okey, lepas. Tarik. Lepas. Boleh tak saya main, cikgu? Boleh, Lee. Boleh, boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Murid-murid pun jangan lupa. Peluh yang kita dah keluar kat dalam badan kita, kita mesti ganti. Baik. Okey. Jadi seterusnya? Untuk aktiviti yang ketiga, kita panggil dia pergerakan mendaki gunung. Impak rendah. Tapi impak rendah. Okey. Okey, so cara ini saya akan tunjukkan. Okey. Okey, kita akan duduk sini. So kita akan gerak. Tak perlu berlari. Kita gerakkan ini saja. Baik. Okey, boleh? Boleh, cikgu, insyaAllah. So, saya akan buat dulu. Baik. Dalam kiraan 20 saat. Okey, murid dah bersedia? Okey. Okey, 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Wow. Cikgu sangat fit lah. Cuba Kak Ellie pula buat. Okay, dia cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam ni. Okey. Okay. Macam jalan. Okey. Satu. Dua. Murid-murid di rumah boleh ikut. Macam Kak Ellie buat. Kamu boleh, Bu? Boleh buat. Empat. Lima. Enam. 7, 8, 9, satu lagi. 10. Okey, tahniah. Nampak? Kak Ellie boleh buat, murid di rumah pun boleh. Pastinya buat. Boleh buat, cikgu. Jom, kita buat sama-sama. Baik, cikgu, kita buat sama-sama. Okay. Kiraan 10. Okey, kiraan 10. Okey. Mari. Jadi, murid-murid di rumah pun bersedia buat sama-sama dengan Kak Ellie dan juga cikgu Zaid. Okey. Okey. Sedia? Saya 3, sedia. 2, 1. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, satu lagi. 10. Murid dapat buat tak tu? Saya percaya murid-murid pun boleh, Bu. Buat. Kak Ellie boleh, murid pun buat. Boleh buat semestinya. Jadi ini adalah kata untuk membantu peredaran darah kita mengalir dengan lancar dan juga membetulkan pernafasan kita juga, cikgu. Betul. Dan jangan lupa untuk sentiasa hidrasi kat diri kita ni dengan minum air selepas senaman. Tambah nafas dulu, cikgu. Okey, tarik. Okey, lepas. Sekali lagi. Tarik. Lepas. Baik. Jadi dengan keseluruhan, secara keseluruhan senaman kita pada hari ini untuk senaman lutut impak rendah, cikgu, apa boleh cikgu rumuskan kepada murid? Seperti mana yang saya beritahu awal-awal tadi, pada Kak Ellie dengan murid-murid di rumah, fokus senaman kita pada kali ini adalah untuk membina kekuatan otot kaki, terutamanya otot lutut. Kak Ellie pun sendiri perasan, kan? Terasa. Murid pun mesti terasa, kan? Betapa kita banyak menggunakan kekuatan dan juga kekerapan menggunakan otot lutut kita. Dia dapat perubahan juga bila dah buat tu, mula-mula punya banyak bunyi lutut, kemudian dah tak ada dah. Ya, betul. Baik. Jadi itu sahaja senaman lutut impak rendah. Jadi kepada murid-murid di rumah, jangan lupa praktikkan setiap pagi pun boleh, cikgu, ya? Boleh, boleh. Bersama dengan Kak Ellie Arifin di sini dan juga cikgu Zaid, kita jumpa lagi untuk senaman yang lebih mencabar dan menyeronokkan dalam Cergas SK. Assalamualaikum. Bye.